Pencari kerja atau pencakar asal Kabupaten Tebo kesulitan mencari pekerjaan di tengah pandemi saat ini. Bahkan tidak sedikit pencakar mencari pekerjaan hingga keluar Kabupaten Tebo. Salah satu pencakar, Ivandri Anwar, mengaku baru selesai pendidikan strata 1 tahun ini. Dan lamaran telah dimasukkan di beberapa tempat, bukan hanya di Kabupaten Tebo saja. Melainkan ke sejumlah tempat di Pulau Sumatera hingga ke Pulau Kalimantan. Namun belum ada satu pun yang diterima. Lamar kemana aja, Mas? Oh, udah banyak perusahaan. Untuk di Tebo atau di Jambi? Untuk di wilayah Indonesia sih semua. Uh-huh. Wilayah Sumatera ada, Kalimantan ada, Sulawesi pun ada. Oh gitu. Memang ini ya. Yang di Riau ini memang tempat keluarga atau seperti apa? Karena kuliah di sana ya. Oh, karena kuliah di sana. Karena kuliah di... Sementara itu, data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tenaga Kerja Kabupaten Tebo mencatat, jumlah naker tahun ini meningkat dibanding tahun lalu padahal tahun ini belum direkapitulasi hingga akhir tahun. Kasih PPTK dan Saker Astuti Harahap mengaku, kartu pencakar yang dikeluarkan pada tahun lalu mencapai 5.255 orang. Sedangkan tahun ini terhitung dari Januari hingga bulan November mencapai 5.471 orang. Di 5.225 orang. Tahun kemarin ya? Iya, tahun kemarin. Laki-laki perempuannya beda ya. Tapi jumlah keseluruhan itu ada 5.225 orang untuk pencari kerja yang belum ditempatkan di akhir bulan Desember. Uh-huh. Untuk tahun ini, karena kita belum merekap seluruhnya, uh-huh, ya, di bulan September 30 itu jumlah pencakar sampai dengan 30 September itu 5.471. Arif Rizal, Jambi TV.